guys, kembali lagi ke channel. Oke, kembali, balik-balik kamu kembali. Oke, kemulai kita dalam vlog memancing yang ketiga. Uyuh, tidak jalan. Di sini lah guys. Sama lagi kita di sini di kolam yang memberi kita banyak ikan keli. Ini dia. Di sini dia guys. Pro player sedang memancing guys. Oke, jangan lupa terus menonton video kami sampai habis. Yang tidak seberapa tapi boleh dikatakan menyeronokkan. Jangan lupa guys, tekan subscribe-nya. Kamu share lah ini video. Sebab mana tahu Piri, you know is Piri? Mana tahu ada orang boleh memancing sini, jarang boleh tahu. Dia. Inilah cengkerik ke cengkorok. Kalau tiada ini krik-krik saja kita punya pancing. Ya, tiada bola. Tiada lah ikan makan. Hari apa ya? Oke. Harus kan malakat dia bilang tuh apa itu? Kupi-kupi FM. Ini kau jangan cakap plus, ini terlampau banyak. Ada kah? Tampakan guys. Ada buaya kah? Coba saya tengok dulu ah. Bawa kopi kilawat. Saya zoom dulu. Mana dia punya anu sangkar buaya? Betul ada buaya ke sini nih. Mana tahu buaya darat saja yang masuk. Eh betul loh. Polis. Inilah dia. Sangkar. Dia punya tempat minum. Guys, ada buaya guys. Polis. Lagi apaan nih sih? Kita lagi buat tempat untuk pancing. Oke, begini cara dia. Kamu tengok cara-cara. Tutorial. Jangan lupa share dia punya tutorial. Tutorial Mama Gun. Palis jangan main-main. Macam mana yang buaya di belakang nggak senyum-senyum? Berapa yang dipanggil lo jinak lo. Panggil saja nama dia Mexi. Keluar deh tuh. Lu kayak sama ada sama putung. Tempat duduk lah tuh. Duduk. Ngapain ini? Apa dia mau pilih hari ini lagi? Tiber, thank you for the stay. Buat bar sini. Tempat cengkerik lagi kawan. Ini juga akan memancing. Bangunan cantik. Orang bilang kalau memancing kena ada umpan dengan ada sedikit lah tuh. Kalau yang dulu dia punya bacaan, terus ikan sendiri pandai masuk umpan lah. Sekarang kita ada jampi modern. Hai, no feeding sih ini, karena makan separuh.
cara? Ini guys, cara-cara untuk tarik perhatian si keli dan si kelip ya. Nih nah gunanya. Ya, yang roti. Kamu mau buang dia begini saja. Ada style. Oke, datang sudah deh. Yang jauh mari dekat, yang dekat mari rapat dia bilang. Jangan terlalu rapat sebab di tengah pancing. Ya, buang sana tengah. Kita lewat dulu dorang punya pancing. Ada ikan sudah kawan, belum ada? Kita sedang menunggu. Menunggu dengan penuh kesabaran. Kita sedang menunggu. Oke lah. Sedang pasang umpan guys. Halo guys, mana sudah ikan kamu guys? Tak ada guys. Tak ada, paru, katara. Nasib di sini. Dia guys. Lepas. Aduh, si. Datang. Kau di pulau pihak itu. Mengacau kan? Tu habis sudah umpan. Kelapia itu. Sekarang ni guys kami telah diganggu oleh ikan kelapia. Oh. Tunggu petang sikit lah ni. Dan begitulah umpan yang telah dimakan. A few moments later. Ikan pertama kami pada pemancingan minggu ketiga. Ketiga. Season 3 guys. Kita tengok. Nah ikan. Lepas saya kasih gambar kau dulu. Telefon. Cepat, tapi inilah satu ekor merah. Selepaslah. Nih. Ini kan dia masih kecil lagi. Mungkin tunggu dia besar. Mama ada, jadi kita kasih lepas. Buanglah. Punya main jauh dia buang. Dia buang depan stil. 2 hours later. Ini apa ni? Adakah dia? Adakah ini? Adakah ini ikan? Wah. Ikan harua. Oi. Oh yo. Bol. Wah, ini kali ikan kedua, guys. Ini dia. Ini. Ini lihat ya. Angkat dulu. Sakura is here. Di sini tempat tuh yang selalu kita taruh. Mana tahu saya tidak nampak.
sangkut bos. Oh, besar nih. Slow. Dia mau masuk dalam tuh. Perang. Awas. Gila lah. Menggigil tubuhku ini. Besar ini. Mari tuh pari. Masuk dede nih kalau dia ada bawa masuk lubang. Besar. Sangkut. Besar. Dia bawa masuk di. Ada leng balik nih. Masuk dah. Kelepas. Ayo. Betul kan masuk kelep ya. Besar. Besar. Betul dia bawa masuk lubang butuh. Ade. Masih baik terekam juga lah. Hai. Ini dia ikan. Kolopia. A few moments later. Nah, sekarang boyot dapat. Aku akan lebih dulu. Sekarang siapakah pemilik ikan? Mengandung kan ini. Mengandung. Nah guys. Kita baru strike satu ekor ya. Tidak umpau ya. Masih awal. Kita tengok yang nombor 10 di bawah. Oke, gak mau gambar ke selfie. Foto. Simpan lagi. Kita mau jawab ini. Halo guys, kita kasih masuk dia di sini. Masuk ke dalam guni lagi. Guni. Ada apa tikus? Nar 3 gitu seperti itu. Ada kelap ya? Ay, 4 sudah. Ada kelap ya satu di dalam mulai itu. Dua ikan apa? Ini tiga kali satu kelep ya ikan tidak tahu apa nama itu tidak akan revive di Livik di malam. Tak awal biasa tidur ini ada bisa mengandung pula. Boyot tiket betul boyot tuh sampai terlepas ya jadi zero balik boyot tuh membuka tuh mulut dia tuh pas. Itu. Kasih tarik batu. Bukan itu. Oke. Dia sudah selamatkan diri dalam sungai. Ini yang keempat guys. Seandainya kita. Ya tuh besar kalau ini kelepia. Lain kelepia dah. Kelepia. Wih. Lain dong. Wih, bukan ikan sembarang ganas. Kelepia kan ini. Penyakit dia kelepia. Kelepia kan ini lain yang besar. Besar mulutnya. Ana belum. Wow. Ini dia guys. Kan dulu balik di dalam. Semakin berat. Berapa kilo sudah?
itu lagi yang saya nyerang tuh. Besar mulut. Ikan besar mulut kah? Beda, babi lagi di mana? Tidak public lagi ni korang. Hoi, belawan di dalam. Berapa jenis sudah dalam ikan? Ada 4. Ai. Oi. Ai. Menunggu kau. Ai. Apa ni boyot? Saya ingat pusun. Ai. Ikan juga ni. Kembali kah? Kembali ke pada kolam dia. Bukan remote. Kembali ke pada kolam dia ya guys. Terlalu kecil dan terlalu OP. Oke? Okay? Oke. Okay. Dipilih kenapa? Bikin tambah-tambah. Boleh lah. Bikin tambah-tambah. Kalau kau rajin. Kalau kau rajin lah. Kalau kau rajin, kalau begitu kau cik. Malas saya itu kalau saya begitu kau cik. Coba kau kasih masuk di kolam balik. Kalau ada akuarium, okay. Saya simpan itu ikan mahal tuh. Tetap dapat. Baliklah. One eternity. Ada lagi. Sangkut lagi kelebihan. Oi, kan dia bilang, "Woi, ikan tadi yang ikan sedap." Mix. Itu mix. Coba ada. Jap selfie dulu. Lagi. Tang kedua, tang kedua, tang kedua. Hei, kau punya tele? Hei, bukan pula. Panas di sini, balik ini. Jap saya buka dulu liter. Dia kejar, saya kasih jalan-jalan kan sebenarnya. Umpan. Kau kasih anu yang apa tuh? Kau panggil. Ada sudah si Max punya ikan. Apa kan nama ikan ini ya? Ikan sadap. Kami pun tidak ikan tahu. Ikan sadap sajalah. Ikan sadap dia bilang. Yang tulang dia hanya di sini saja belakang. Oh, kurang tulang. Tidak tulang. Ada tulang belakang saja. Tulang belakang saja. Terus jam ambil buat. Savage so sudah. Savage. Ini dia savage. Kemana action savage? Ini dia. Sudah ikat kah? Jadi dia melepas ya, Max. Dia melepas ya, masuk terus di dalam. Tuh. Bah, sangkut lagi nih. Ay, kenapa ini cepat habis umpan Denny? Ayo. Laku kok punya umpan. 11 sana banyak tuh kan. Sekejap habis umpan saya. Balik-balik kok. Ayah, kamu kalau pihaknya kan bakal mau kacau. Eh, ayo tolong bantai. Alah, nopisik tak ini. Pesek fisik pun fisik lah. Yang penting beli kasih umpan. Nah, begini cara-cara guys kalau mau dapat keli. Cucuk di kepala dia baru dia tahu. Baru itu pantat keli makan. Video viral sekarang tuh yang ketam yang bilang lancau betul lah kalau tuh. Iyalah gitu. Dan juga style begitu itu, frog style. Macam ada yang tertarik tuh nih umpannya.
itu? Sadak ngepatai. Oh, pesan kali ini? Hmm? Kenapa itu? Tidak tersangkut. Cintak, Mami. Besar kali itu. Besar, kamu itu. Besar. Kembali ke tempat yang strategik. Boy, apa persenan, Boy? Di sini tuh lubang rusak tadi. Di mana masuk sini? Sekarang waktu pun pukul 7. Ikan semakin mengganas. Halo guys, oke, okay, malam begini malam pun dapat. Dapat lagi. Dapat lagi. Oh, aha, ini dia guys, ikan. Dapat lagi strike guys, strike. Tiga. Wih, bunyi dah terlihat. Telinga. Oke. Tidak nampak sudah kita punya karung. Mau kasih penuh benih karung nih hari. Oi penuh. Satu karung benih. Semix dua. Sorak dua. Dua. Ini masih kembang. Mak betul. Hmm. Dia meninggu saya lagi yo. Ini pijak aku lagi mak. Semenis ada. Gimana nih? Kata ya jangan gitu. Mati dik dah. Satu karung sudah ikan. Yang kali kamu balik setiap mak sudah. Oh, banyak lagi di rumah. Kami punya tinggal dua. Oke lah. Hey guys, apa perasaan kamu dapat kelimanya? Sangat gembira. Oke lah guys. Tetapi saya tidak tahu dengan keluarga yang satu ini. Coba kau tanyakan soalan yang sama. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Ini dia ikan satu karung. A few moments later. Dapat lagi. Dapat lagi guys. Awal lagi baru pukul 8. Maniak. Coba tengok sikit. Wih, maniak sudah. Berpikir lagi guys. Tiga baik. Oke. Akhirnya. Akhirnya bos. Gelap lagi nih baru dia dapat. Kali mau pulang. Tidak nampak selfie kalau saya ini gelap. Wih, besar oh. Boleh lah, gelap begini boleh. Wih, besar oh. Akhirnya dapat juga. Ya, hasil daripada tele. Pun dia telan. Oh, ini boleh telurnya. Itu dia tele sudah mendapatkan seekor ikan first blood. First blood di tele pada hari ini. Pada langat-langat, Kelly.
Oke guys, ini dia ikan kita. Tinggal dulu ikan kita pada hari ini, hasil dari guys, inilah dia. Satu karung. Oke, inilah dia pendapatan kami hari ini. Jumpa di next content. Bye bye guys. Goodbye.